Apalagi pertandingan kali ini di hari ketiga Hang Tua Cup 2022. Pertandingan pertama pada sore hari ini akan dipertandingkan Interbu BLT bernama dengan Interbu Bontang. Di sebelah kanan saya Listrik Bontang BLT dengan pemain 7 10. Listrik juga ini Markis bagus strom kah Markis 86 26 20. Kapten Kapten asli kapten nih Wasit garis Wasit 2 dan siap sepak bola. Kesan. Hey. Ya, jom. Mari bola besti. Mana dah? Woo! Angkat bola. Kesan satu. Bagus. Rizli coba. Bagus. Terus. Ditutup dengan tandukan Listrik Bontang. 2-1. Servis BLT diarahkan saja pada 3-1. Edi. Ini dia manajer dari BLT, Wawan. Ayo Pangi. Terus. Mari Slip. Rizli, kasih pijak bola. Asli. Antar saja oleh Listrik Bontang. BLT. Listrik Bontang di sana. Di sundul saja. Kedua tim masih menyelesaikan. 5 sama. Yakin Rizli. Oh. Nah. Itu. Angka BLT.
kejutan. Tekong dari listrik Bontang masih menyesuaikan dengan cahaya matahari nampaknya. Rizli dari BLT, Bung Edi, Bang Ulis diantar saja oleh striker. Aha. Ada sedikit tarian yang jarang dipertontonkan. Masuk bola. Ngeri tekong eh. Yoi. Ayo Pangi. Ayo Pangi. Ajar Sli. Ayo Pangi. Siap-siap Aslam, Libas Club. Batem Aslam. Kedua tim masih berusaha untuk mencari ritme. Pangi. Hei, Boca main. Wow. Masih sempat melakukan manuver yang sang kapten sekaligus tekong dari distrik Bontang, Pak Mulis. Beliau juga memanajeri salah satu tim yang ikut dalam turnamen ini, yaitu Gapsi. 14-13. Pak Mulis adalah pemain senior yang lama berkarir di Surabaya. Mulis setelah pensiun dari Persebaya di sepak bola, kini berpindah atau beralih ke sepak takraw yang sekarang kita sedang saksikan pertandingan. Listrik Bontang masih bersiap-siap untuk melakukan serve di sana, Pak Mulis. Se
sebagai feeder di tim jersey kuning Listrik Bontang adalah Bung Edi atau dikenal dengan Bung Asmadin. Rizli diantar saja namun gagal. Ayo Victor. 16-15. Mas. Hei, Pak. Woi. Ha. Luar biasa Pak Mulis. Pengalaman beliau di Persebaya sangat luar biasa sehingga ditanya soal kontrol bola dan pertahanan beliau masih berbisa. Luar biasa, tanduk menanduk menjadi satu rally yang sangat panjang. BLT yang pasti bukan bantuan langsung tunai. Ayo Rizli. 16-17. Ayo, semuanya. Ayo, Rizli. Set kedua akan dimulai. Ganti pemain. Amar masuk keluar tangannya. Mesa salam. BLT. Thank you.
Siksa Saiful Rizal kamu buat deh. Satu sama. Yang lebar kita sebar. Ayo Saiful Rizal. Odoh. Dua satu. Asli. Di dalam. Ada rotasi di kubu Listrik Bontang. Sang kapten yang tadinya tekong sekarang beliau bertindak sebagai striker. Luar biasa. Pengalaman beliau di Persebaya masih bisa diandalkan di lapangan sepak takraw. Kamu Liz? Bung Edi, sir. Ini memang umpan belakang. Ayo Nur Aisyat, kamu bisa. Pemulis disundul saja ke area yang tidak terkawal oleh pemain-pemain dari BLT. Aslam pada Pemulis. Itu dia aksi Pak Muglis, mantan pemain Persebaya. Listrik Bontang. Pendek Aslam, tinggi. Tengah bola. Bapak Koslam. Sampai 8 10.
8-11. Biasa. Thank you.
Kerjasama. Yeah.